Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Asep Darmawan ya. Kali ini Mang Ano akan memberikan tips ya dengan lem Korea. Oke ya, jangan biarkan lem Korea menetes pada pakaian Anda ya, jika tidak ingin rusak atau bolong ya. Oke ya, dan solusinya, cara untuk menghilangkan lem tersebut yang menempel pada kainnya. Nah, ini dari kain kaos ya, yang telah ditetesi dengan lem Korea. Nah ini katun ya. Nah, jika katun, ini katun tidak bisa diperbaiki ini ya. Udah otomatisnya begitu nempel langsung digerakkan langsung belah langsung, terkecuali yang terbuat dari nilon atau yang lainnya gitu ya, itu bisa diatasi ya. Nah ini yang udah dites ya. Oke, dipotong, dirikes ya, masih tetap kuat. Oke, dan untuk pelengkapnya ya, menggunakan minyak tanah ya. Oke, kita siapkan ya. Oke, nah ini sebuah semprotan air ya, yang berisi air juga ya, juga kuas ya. Oke, nah kita tes uji nih daripada kain katun ya. Oke, biarkan sesaat, suruh mengering. Oke, kita gesek-gesek atau kucek ya. Oke, lihat, otomatis tidak bisa ditolong ya. Nah, oke, satu. Nah, ini yang kedua nih dari kaosnya, bahan kaos ya. Oke, kita tetes 3 kali tetesan. Oke, biarkan suruh mengering. Nah, betul-betul mengering. Oke, kita langsung kucek ya. Kucek ya, silam ya, beberapa kali ya, hingga kainnya jadi lentur kembali ya. Oke, untuk melemaskan kain kita olesi dengan minyak tanah ya, menggunakan kuas. Oke ya, setelah pulih kembali seperti semula ya, kita cuci menggunakan air ya, dengan cara disemprot ya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Bye.